Ya, saudara, kelangkaan minyak goreng kemasan, minyak kita terjadi di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Para pedagang kesulitan mendapatkan kehabisan stok minyak kita. Kelangkaan terjadi karena dipengaruhi kurangnya pasokan dari produsen minyak kita. Permintaan yang tinggi membuat harga jual naik yang berdampak pada daya beli. Konsumen juga menyiasati kenaikan harga yang naik akibat minimnya ketersediaan stok. Sementara itu, harga minyak goreng minyak kita di Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur justru turun dan kembali menyentuh harga eceran Rp14.000 per liter. Hal ini terjadi dikarenakan gencarnya operasi pasar untuk para pedagang sejak Sabtu lalu. Meski harga turun, namun sejumlah pedagang mengeluhkan jumlah pembelian yang dibatasi, yakni maksimal 7 karton per pedagang. Rp14.000. Kira-kira 26 ya? Berarti 2 liter sekarang? 28 ya. Berarti turun, Mbak? Turun. Kayak kemarin kan 15. Hasilnya lebih dari 7 karton. Tapi berhubung dibatasi per pedagang 7 karton. Kalau sebelum dibatasi itu bisa berapa karton, Mbak? 7. 10? Loh, lebih. Ini kan subsidi. Sebelumnya, Mbak. Sebelumnya enggak ada subsidi, kita beli di mal atau kagen, sales. Itu bisa menghabiskan berapa? Sampai 10 karton.